Ya sebetulnya gitu, kalau misalnya kita bareng-bareng biasa ya, kalau bersama ya. Cuman setelah kita 3 tahun bersama, setelah kita berpisah, apakah kita bisa masih menjaga persaudaraan dan kebersamaan? Itu sih yang jadi kunci. Karena kalau misalnya memang kita di lokasi yang berdekatan, ya kita tiap hari ketemu, ya itu kebersamaan. Tapi kebersamaan yang sebenarnya itu yaitu tadi, kalau misalnya kita masih bisa mempertahankan kebersamaan itu walaupun kita sudah nggak satu tempat atau berdekatan secara lokasi, ya caranya banyak lah. Kita bisa saling kontak, kita bisa ketemu, kemudian juga bisa sharing informasi. Ya memang harus ada wadahnya ya, nanti bisa dipikirkan. Karena sekarang kayak MHT udah 7 angkatan yang lulus, kita harus pikirkan sekarang bagaimana cara mempersatukan alumni-alumni yang ada. Karena nantinya harapannya kan kalau mungkin dulu cuma level universitas alumni bisa memberikan impact ke lulusan. Nah dari SMA mereka sudah punya yang persaudaraan yang kuat di alumni misalnya, karena kita juga punya apa ya itu tadi kebersamaan yang bisa kita jaga. Diperkuat lagi nanti networking kita misalnya selama kita kuliah setelah lulus, itu kan jadi nilai tambah juga nanti. Jadi berjalannya, jadi apa yang kita dapat selama kita sekolah di sini, anak-anak kita sekolah di sini, nilai tambah sekolah boarding itu udah pasti ada. Mental mereka juga untuk hidup mandiri lebih siap jadinya, karena mereka udah biasa jauh dari orang tua. Ya. Tapi nanti harapannya gitu mereka kuliah, ya itu. Tadi anak-anak juga udah punya komitmen dari sisi mereka sendiri kan, disampaikan oleh Bagas juga tadi. Jangan lupa sama 07 teman-teman. Karena juga mereka kan asalnya juga dari background yang berbeda. Setelah 3 tahun di sini mereka bisa berbaur, ngerti gimana kondisi temannya yang lain. Jadi itu satu nilai tambah juga buat kita sebagai orang tua, punya anak yang bersekolah dapat fasilitas dari pemerintah, dan nilai tambahnya itu mungkin yang sangat penting. Saya terima kasih sekali buat staf pengajar Pak Warnoto. Saya kebetulan ngalamin 2 periode jadinya ya, 3 mungkin, karena ada sempat Pak Dwi peralihan, kemudian Bu Helmi, habis itu Pak Warnoto. Semuanya saya sangat berkesan sama kepemimpinan kepala sekolah dan juga staf-stafnya, karena mereka adalah intinya ingin yang terbaik buat anak-anak. Apapun yang menjadi kekurangan tidak dijadikan hambatan buat anak-anak maju, buat sekolah maju. Itu masih bisa dijadikan apa ya, kayak booster buat anak-anak, buat staf pengajar, buat meningkatkan kualitas MHT ke depannya. Jadi dan pengorbanan mereka juga cukup besar, terutama bagi dibandingkan sama guru-guru di SMA reguler. Mereka harus mengorbankan waktu yang lebih tanpa lembur dan segala macamnya, apalagi yang kebagian untuk jaga anak kita di asrama sampai jam 12 malam, mentoring dan segala macam. Itu hal yang perlu diapresiasi dari sisi staf pengajar juga, dan dan seluruh staf yang ada di MHT lah. Kita nggak bisa mengasampingkan juga, nggak cuma staf akademik aja, tapi ya kesiswaan dan asrama, TU, kemudian juga konsumsi yang nyiapin makan buat anak-anak kita, menjaga apa gizi anak-anak kita di sini. Itu kan satu hal yang perlu. Pemda yang ada di belakang semua itu, karena kita sekolah negeri. Jadi ya kita bersyukur kita dapat kesempatan anak-anak kita di MHT, dan ini merupakan satu yang harus disyukuri, dan kita harus bisa menjaga kedepannya supaya apa yang sudah kita bisa dapat selama ini berguna buat orang lain.